ada banget ada ini tuh. Oke guys, kita lanjut lagi. Ini Northern Ireland ada. Oke, okay, gaunnya oke, okay. Just oke okay sih tapi. Nah, semuanya tuh kayak kenapa sih ngilangin ngibasin rambut gitu? Kayak signature-nya yang lain bisa mungkin. Kenapa harus gitu semua gitu loh? Muap terus nih guys, ngantuk banget. I gotta say Pakistan masuk ke list. I don't know why. Gaunnya. Sorry, masuk list. Sorry, maaf ya, masuk list. I don't know. It's just beda. Gaunnya beda dari yang lain. Mukanya juga stunning. Aduh, kayak aku lihat artis Hollywood. It's just okay, bagus banget. Ya 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 ya. Kayak gini loh, doesn't do too much gitu loh. Antingnya apa? Ini cakep banget. Boleh Panama, boleh. Boleh Panama di atas India. Panama di atas India, Indonesia enggak. Indonesia di atasnya Brazil. I'm sorry. I'm not biased tapi kayak Indonesia masih menang. Yes. Oh no, India masih agak paling bawah Pakistan. Oke. Okay. Pakistan di atas India harus. Ya yeah, ya yeah, ya, yeah. Panama udah mau aku masukin kok. Ya, yeah, standar gaunnya. For me ya, for me aja. Oke, gitu. Oke lah. Oke. Iya, Mbak. Asik. Senyumnya, gorgeous. Royal beauty queen. Oh my goodness, I loved it. Iya, Mbak. Cakep. Cakep nih. Well, tapi yang apa yang rusak? Muka make up-nya. Make up di wajah itu keputihan. Kenapa sih beberapa orang make up-nya enggak pas? Maksudnya kulitnya eksotis ya? You can see that gitu kan. Bedaknya keputihan. Oh my goodness. Siapa ini? Peru kenapa gitu? Peru. Okay. Tetap mukanya. Mukanya tetap keputihan. I love her. Di bawah friends. Sorry, Philippines harus masuk. Okay, bagus. Ada efek kejutnya. That's what I'm saying, menciptakan tren ya, making the trend, not just following. Okay, I love her. Aku suka. Okay, ih keren. Rambutnya. Portugal ini cakep.
Portugal masuk. I don't know. Coba kita lihat jalannya gimana. Gaungnya definitely bawah India sih. Portugal masuk, sorry ya. Cakep. Aduh, kenapa sih rambutnya disampingin terus? Cari gaya yang lain. Masih ada, belum South Africa, belum. Yang lainnya belum. Okay. Is that necessary? Itu sign language bukan sih? I don't know. Tapi so cool. Puerto Rico masuk gak sih? Masuk gak sih di atas India? Bawahnya India. Ada berapa ini guys? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Udah 15. Puerto Rico sih. Mm-hmm. Biasa tapi ada faktor spesial yang bikin dia keren. Iya, Mbak. Ah, too much. Apa aku jadi too much going on di bagian ininya ya. Dadanya, upper chestnya ini ya. Kayak banyak banget ruffle-rufflenya gitu. Kayak, aduh, too much. Ayo dong, bikin aku yang melek gitu loh. Karena aku ini ngantuk banget kan. Bikin aku sesuatu yang melek gitu tuh loh guys. Come on. Banyak negara-negara baru ya. Tadi ada Liberia. Sekarang ini ada Siberia juga. Mukanya cakep Siberia nih. Tapi gaunnya ya oke, agak kurs ya. Gaunnya agak kurs. Gaunnya, to be honest, agak kurs. Sorry mbak, maaf banget mbak. Beneran agak kurs untuk gaunnya. Iya, agak kurs gaunnya. Who's that girl? Kayak pengantin. Jatuhnya kayak wedding. Cakep. Kayak Hailey-nya Modern Family. Cakep tapi kayak pengantin. Cakep, cakep, cakep. Iya, tapi kayak gaun pengantin. Gaun pengantin remix lah. Spanyol, tipikal 11-12 sama India sih. Tapi no, India sih tetap bagus, tapi kayak tetap bagus India sih. Bukan tipikal yang mirip ya, tapi kayak ya red gown and that's it gitu loh. Sumpah ini terjulit karena mungkin aku ngantuk gitu ya. Tapi kenapa sih semuanya pada pegang rambut? Cari strand lain dong. Oke, sih. Cakep sih, tapi ya udah standar gitu loh, standar gaunnya gitu. Kayak banyak yang lebih stand out. Masih ada Thailand belum, USA belum, Vietnam belum, Venezuela belum.
Ya kita tunggu ya. Ini ya abis ini apa nih? Sweden band. Oh iya. Jatuhnya gaunnya cutnya kayak rok kantoran ya. Aduh, Sweden. Tuh, kalau sampai sini kayak rok kantoran gitu loh. Siapa nih? Oh, Indy Johnson. Ya harusnya banyak ya yang dukung karena kan di hometown. Emang gaunnya Thailand selalu one of a kind sih, tapi agak dosa nggak sih nggak masukin Thailand di list? Tapi ya boleh lah. Tapi no, di bawahnya Portugal ya. Just because Thailand adalah one of the mega favorite ya, for the sake of that gitu loh. Tapi menurutku ya, mukanya sih yang gorgeous sih. Jadi first of all, ini akan aku buat per part pastinya, dan yang jelas untuk swimwear-nya nanti akan aku pisah ya. First of all, tanggapan aku adalah ini, wow, salut. Panggungnya gede banget, panggungnya amazing banget, Miss Grand International. Tepuk tangan sih, salut banget. Ini Miss Universe, you better watch out ya. Sekali lagi, I say you better watch out, karena ini baru prelim. Ya mungkin panggungnya akan sama, cuma pasti menggelegar sih ya. LED-nya keren, animasinya keren banget. Terus abis itu untuk komentar para pesertanya, aku udah kayaknya aku cuma dapat 15 sih kalau nggak salah ya. So I put Indonesia on my top list karena Indonesia ya, karena dia menciptakan tren gitu loh, terbukti dengan beberapa apa peserta yang tahun ini itu apa namanya, I'm not biased, I'm not apa ya, karena aku dari Indonesia, aku nggak yang oh Indonesia selalu aku bela dan segala macam, no. Tapi kayak mereka terbukti banyak yang agak dapat banyak inspirasi gitu loh ya kan. Terus abis Indonesia aku Brazil, terus kemudian Kolombia, Kanada, Czech Republic, Dominican Republic, Ecuador, France, Philippines, Vietnam, Guatemala, Panama, Pakistan, India, Puerto Rico, Portugal, Venezuela, Thailand, dan USA yang terakhir. Karena USA cakep sih, tapi ya udah gitu. Jadi aku ada total berapa nih? Sebentar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. 19. Kurang 1. Yaudah 19 aja enggak apa-apalah ya. Jadi 19 yang pilihanku tuh itu sih, 19 peserta ini. Kalau mau nambah, I don't know, mungkin South Africa bisa masuk, tapi ya, I don't know ya. Yang jelas, kita akan lanjut lagi untuk reaction swimwear, tapi not now ya, because I have to rest first. Kita harus memisahkan part evening gown dan swimwear. Dan ternyata tadi netdeer-nya beberapa dari negara kontestan datang, termasuk Indonesia, Ivan Gunawan datang, dan dipanggil satu-satu ke stage ya. So I think that's all. See you on my next video ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, sebarkan video-video aku ya. Yang jelas kita akan ketemu lagi di update-update pageant yang lainnya dan review mainan yang lainnya ya. So I think that's all. See you on my next video ya. Bye-bye. 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 Keren banget MGI. Woo. Salut.